Sepertinya ku tak jatuh hati kepadamu. Sembilan puluh sembilan persen jatuh cinta. Ku menunggu tanda-tanda cinta itu darimu agar ku yakin 100% padamu. Maaf kau terlalu lama menunggu, bukan ku sengaja ingin mengganggu. Tapi ada sesuatu di dada yang tak bisa terucap dengan mudah. Cinta kurang 1%. Sepertinya kau telah mencuri hati ini. Oh, 99% kau miliki. Tapi ku cari-cari tanda itu darimu agar ku yakin 100% padamu. Maaf kau terlalu lama menunggu, bukan ku sengaja sesuatu yang tak mudah ku ungkapkan kepadamu. Cinta kurang 1%, kurang 1%, kurang 1%. Ya, Gilbert, barusan kita lihat performance dari Dea. Dea, congratulations on your new single, 99% cinta ya? Iya, betul. Luar biasa. Single sebagai soloist wanita yang keluar akhirnya ya, dengan singlenya 99%. Tapi lo harus tahu, dia sebelumnya juga kolaborasi juga bareng Niji ya, di album barunya Niji ya. Itu gimana sih? Hancur Aku. Ya, bisa diajakin kolaborasi itu gimana? Jadi pas awalnya join sama Musika, mereka sempat mention kalau ntar kamu akan kolaborasi nih sama salah satu artis kita. Gitu kan. Terus bilang, ini ada lagu nih dari salah satu band yang terkenal di Malaysia namanya Estrange. Ya, itu sebenarnya gitu. Lagu cover ya? Iya, jadi sebenarnya kita kayak ya cover sih, aransemen ulang gitu. Terus kayak akhirnya bilang, mau nggak nih nge aransemen ulang gitu. Tapi bareng sama Niji gitu. Wow, gitu kan. Kenapa tidak, wow, gitu kan. Terus suatu hari diajakin, workshop gitu. Bayangan gue workshop kan masih kayak yang ngulik-ngulik gitu. Masih nyampe, workshop gini ya lagunya. Aman kan? Aman, yaudah, take langsung. What? Wait. Oke, kayak bingung kan. Yaudah. Terus kata Giring, you'll be fine, kayak katanya gitu. Oke. Dan ternyata hasilnya. Oke. Langsung jadi hari ini. Oke, sekarang kita moving on to your new single, 99% Cinta. Kenapa nggak tambahin 1% lagi sih, Dek? Nah, jadi sebenarnya 1%-nya itu untuk diri kita sendiri. Jadi, secinta-cintai kita sama sesuatu atau seseorang, tetap harus ada buat diri kita sendiri. Nah, di lagu ini dia nulis sendiri? Bareng sama Catur, sama Arno. Jadi bertiga. Waktu itu tuh emang pas workshop kita masih belum tahu mau bikin lagu kayak apa gitu. Jadi awalnya kan emang dari grup nih, pasti dari grup. Ada nggak sih, Dek, rasa-rasa awkward gitu waktu lo tahu lo harus nanti tampilnya sendiri, terus abis itu lo harus kemana-mana sendiri, kayak di sini lo hadir sendiri, biasanya kan ngobrol ganti-gantian nih, sekarang lo terus yang ditanyain gitu. Lo ngerasa ada ketakutan sedikit ya? Apa sih, mungkin lebih ke apa ya, pengalaman yang baru, tapi kalau takut sih pasti ada, grogi pasti ada. Nah, Dek, sekarang kan lo udah punya single sendiri nih, 99% Cinta. Lo ada gak sih rencana bikin tour kecil buat promoin single ini?
paling promo-promo ini aja sih, kayak tour radio segala macam. Untuk kayak kalau tour as in special khusus ini sih belum rencananya. Nah, ngomong-ngomong soal tour nih, kemarin juga kita tahu ya, Justin Bieber, aduh, tournya di-cancel. Padahal Cubers pasti juga udah ada yang beli tiket nih. Ada teman gue juga udah ada yang beli tiket. Cie, mama teman aku ya. Tapi serius, ada 14 tour loh di cancel. Nah, sekarang kita pengen ngasih tahu event-event yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Cube Event. Yang pertama ada Ubud Village Jazz Festival yang digelar nanti pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2017 di Arma Museum Ubud Bali dengan tema Beautiful Music or Beautiful Minds. Dan tahun ini nih, Ubud Village Jazz Festival bakal menghadirkan highlight musisi muda berbakat Jared Clayton Trio, Joe Sanders, dan Gregory Hutchinson. Ya, tapi yang paling penting juga, musisi lokalnya juga ada dong. Seperti? Berli Kumahua yang bakal kolaborasi sama bokapnya, Benny Lee Kumahua. Abis itu, Dea. Oke. Terus ada acara Jazz Gunung Bromo 2017 yang akan berlangsung pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2017 di panggung Amfiteater Terbuka di Jiwa Jawa Resort Bromo. Tahun ini pun perayaan Jazz Gunung Bromo akan dimeriahkan oleh Paul McCandles, betul sekali, With Charge Particles, yeah, ada Malik and Essentials, Dira Sugeri, dan juga Glenn Fredly. Dan terakhirnya ada juga nih, ini event akbar yang selalu ada setiap tahunnya, Sunrenaline 2017, di perayaan yang ke-15 tahun. Waduh, udah banyak banget ya Sunrenaline ternyata ya. Mengangkat tema United We Loud dan akan digelar di Garuda Wisnu Kencana seperti biasa di Bali. Tanggal 9 sampai 10 September 2017 dan event ini nantinya bakal dimeriahkan oleh Shiloh Seven, Tulus, Payung Teduh, ada Burger Kill, Andin, ada Reni Pandugo, dan banyak sekali musisi ternama lainnya. Betul. Semoga kita bisa liputan di salah satu festival. Amin. Atau sama gitu. Biar jalan-jalan ya. Biar bener-bener. Biar suasanya tuh gak gini. Kalau salah satu semuanya juga boleh. Oke. Terima kasih banget udah nonton kita. Thank you Dea juga. Udah main-main ke Cubicle. Yes. Ditunggu pokoknya single-singlenya dan sukses terus. Dan semoga album cepet keluar ya. Betul. Jangan lupa juga Cubers buat follow Instagramnya Cubicle di @cubicle_net. Dan juga akses website kita di www.cubicle.id. Dan pasti jangan lupa dong nonton kita setiap minggunya di net. Setiap jam 12:30 malam. So, betul. Saya Nio Tayam. Saya Nadia Julia. See you next week. Bye. Ada gambar. Macan. Macan Cisewu. Lalu hijau. Ada gambar Macan Cisewu yang hiasan di sana pedangnya. By the way, pokoknya aku pengen tahu, kamu kan gambar-gambar gini pasti nih kayak yang kenapa aku pakai ini inspirasinya kelihatan banget. Bentar, kurang kenceng. Oh. Ini patch nih. Jadi kalau misalnya Cubers punya jaket, ini juga bisa ya. Ini tinggal beli patch ini, cukup tinggal listrik aja ya. Listrik aja langsung nempel. Nah, lu cari deh tuh jodoh yang tinggal setrika langsung. Wah, terima kasih. Takut ya.